Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang jadwal presentasi, Atifa, Salma, dan Adelia. Baik, Pak, izin share screen ya. Ya. Oke, silakan. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pembahasan soal dari bab 5, yaitu memori internal. Sebelumnya di kelompok kami ada saya sendiri, Atifa Mufliha, kemudian ada Salma Atutani, dan Adelia Nofta Krisandi. Jadi untuk nomor 1, hitung Hamming kode untuk data 10 bit berikut ini. 00011001100. Dari soal ini kita mengetahui bahwa M-nya adalah 10 yang merupakan panjang dari bit ini. Kemudian kita memerlukan K. K ini adalah check bit, dan untuk mencari K ini kita akan menggunakan persamaan 2 dipangkat K kurang 1 lebih besar sama dengan M ditambah K. K ini bisa dicari dengan mencoba-coba. Misal K adalah 3, jadi 2 pangkat 3 dikurang 1 lebih besar sama dengan 10 ditambah 3. 2 pangkat 3 ini hasilnya 8 dikurang 1, 7 lebih besar sama dengan 10 tambah 3 itu 13. Kemudian karena ini pernyataannya salah, jadi kita coba K-nya sama dengan 4. K-nya sama dengan 4 berarti 2 dipangkat 4 kurang 1 lebih besar sama dengan 10 ditambah 4. Jadi hasilnya ini 16 kurang 1 15 lebih besar sama dengan 10 tambah 4 14. Karena pernyataan ini benar, berarti kita ambil K-nya sama dengan 4. Terus kita akan membuat tabel yang dimana panjangnya merupakan M tambah K, yaitu 10 ditambah 4 adalah 14. Jadi kita akan membuat tabel 1 sampai 14. Kemudian di tabel ini ada position number yang merupakan representasi dari biner dari 1 sampai 14. Kemudian ada data bit D1 hingga D10, kemudian ada check bit C1, C2, C4, C8. Kemudian data yang disimpan atau kode yang disimpan. Nah, ini kita ambil dari sini, di mana ini merupakan D1 dan ini D8. Kemudian kita masukkan angka-angka ini. D10. Oh iya, D10. Ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka ini ke dalam kotak. Itu D1 ini 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. Nah, kemudian kita memerlukan C1, C2, C4, C8. C1 ini kita dapatkan dari D yang memiliki posisi 1 di paling sebelah kanan. Seperti D1, posisi 1-nya ada di paling sebelah kanan. D2, D4, D5, D7, dan D9. Kemudian untuk C2 didapatkan dari XOR posisi 1 yang ada di posisi sebelah sebelum kanan, seperti D1, D3, D4, D8, dan D9, D10. Kemudian untuk C8 didapatkan dari, tadi C berapa sih? C4. Oke, tadi C4
didapatkan dari pasal 1 yang ada di sebelah sebelum kiri, yaitu ada D2, D3, D4, D8, D9, D10. Yang terakhir ada C8 didapatkan dari D yang memiliki posisi 1 ada di paling sebelah kiri, yaitu ada D5, D6, D7, D8, D9, D10. Kemudian kita memasukkan angka D1, D2 sesuai angka-angka ini. Kemudian akan di-XOR-kan. D1, D2, D4, D5, D7, D9 yaitu 0, 0, 10, 1, 0. Kemudian ini di-XOR-kan akan menjadi 0. Atau cara lainnya yaitu bisa menghitung ada berapa jumlah angka 1. Misalnya dia genap maka dia 0. Jika angka 1-nya ada ganjil maka dia 1. Kemudian untuk C2, kita masukkan D1, XOR D3, XOR D4, XOR D6, XOR D7, dan XOR D10. Dan didapatkan C2 0, 1, 1, 0, 1, 0. Yang hasilnya adalah 1. Kemudian untuk C4, didapatkan dari D2, D3, D4, D8, D9, D10. Kita masukkan angkanya itu 0, 1, 1, 1, 0, 0. Didapatkan 1. Kemudian untuk C8, D5, XOR D6, XOR D7, XOR D8, XOR D9, XOR D10. Sama seperti tadi caranya, satunya ada 2 berarti genap maka hasilnya 0. Kemudian kita memasukkan C1 ini ke dalam kotak yang belum terisi ini. C1 nilainya 0, C2 nilainya 1, C4 nilainya 1, dan C8 nilainya 0. Maka kita sudah mendapatkan kode yang akan disimpan sehingga jawabannya menjadi 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0. Sebentar, ini untuk kode yang disimpan kodenya saja, jadi C8, C4, C2, C1 gitu aja. Berarti C-nya aja ya? Iya, cek bitnya aja. Berarti cek bit yang disimpan. Berarti 0 1 1 0. Sekian untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Salma. Kurang kencang. Agak deketin ke mic-nya. Sudah. Ya sudah, silakan. Selanjutnya nomor 2, diberikan soal dengan cek apakah ada kesalahan pada data 8 bit dan kode yang diterima berikut ini. Jika ada, tentukan prosesnya dan perbaiki. Diberikan data senilai 10101110 dan ceknya 1011. Kemudian dari data tersebut diperoleh nih M atau data bitnya sebanyak 8 bit, yaitu ada D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1. Dan diperoleh juga cek bitnya sebanyak 4 bit, ada K8, C4, C2, dan D1. Hal yang pertama harus dilakukan ialah menentukan bit position, yaitu dengan menggunakan data bit ini dengan cek bit. Jadi 8 tambah 4 sama dengan 12, berarti bit position itu ada 12. Selanjutnya dibuatlah template seperti ini dengan position number sebanyak 12 dalam angka biner. Ini position number ada 1, 2 dalam angka biner sampai ke angka 12. Selanjutnya diberikan checklist terlebih dahulu dengan posisi seperti ini. Ada C1 di sini, C2 di sini, C4 di sini, dan C8 di posisi number 8. Baru diberikan cek data di sela-sela cek bit secara berurutan. Di sini D1, berarti karena di sebelahnya ada C4, di sebelahnya lagi di posisi number 5, baru diberikan D2. Begitu pula selanjutnya sampai D8. Selanjutnya, kita hitung C1. C1 ini bertanggung jawab pada data yang terakhirnya 1. Jadi
Jadi kita tentuin dulu nih, C1 itu ngolah data berapa aja sih. Jadi yang angka terakhir yang satu itu kan ada D1, ada D2, ada D4, D5, D7. Terus C2 ada, berarti yang angka terakhirnya itu, angka dua terakhirnya itu bernilai 1, berarti ada D1, D3, D4, D5, D7. Yang begitu pula dengan C4. C4 itu berarti nilai terakhir, nilai tiga terakhirnya itu bernilai 1. Berarti di sini ada D2, D3, D4, dan D8. Nah, yang C8 ini berarti yang awalnya itu 1. Berarti di sini ada D5, D6, D7, dan D8. Selanjutnya, kan udah nih kita buat data yang ini, dimasukin D5 ini dari data yang telah diperoleh dari soal data 10101110. Jadi pas dimasukin atau di sorting itu, kan datanya itu harus dimulai dari D1. D1 itu dari soal itu posisinya itu depan belakang itu 0. Jadi kalau misalnya kita masukin atau input ke C yang tadi itu, berarti D1 kita, aku sengaja balikin biar nggak susah hitungnya. Berarti D1 berubah jadi 0, terus D2 berubah jadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, dan D8-nya bernilai 1. Masukin data yang udah aku tandain ini ke data yang di sini. Sehingga diperoleh C1, 0, XOR 1, XOR 1, XOR 0, XOR 0, sama dengan 1, karena jumlah satunya ada benar. Begitu pula C2-nya. C2-nya satunya ini berjumlah 3, berarti ganjil, berarti hanya 1. Kalau C4 ini berjumlahnya genap, berarti hanya 0. C8 juga berjumlahnya genap, berarti hanya 0. Selanjutnya, kita kemudian dapatkan C1-nya sebesar 0, C2-nya sebesar 1, C4-nya sebesar 0, C8-nya sebesar 0. Kemudian, tulis C-nya dimulai dari kanan, berarti C1 posisinya di belakang. Seperti yang fokus di sini. Berarti di sini tulisnya 0010, karena C1-nya itu ditulis dari paling kiri. Ini paling kanan. Nah, habis itu. Nah, ini kan kita udah dapet. Nah, habis itu kan ini yang lamanya. Kita dapet ini, apa, checkbook baru dari si soal, yaitu 1011. Itu sama kita 1011. Pas hal yang harus dilakukan berikut ini ialah membandingkan checkbook lama dengan checkbook baru. Caranya cara membandingkannya tinggal di XOR-ing kayak tadi. Berarti 0XOR1, 1. 1XOR1, 0. 0XOR0, 0. 0XOR1, 1. Nah, kan ini 9, berarti nggak bisa sesuai dengan cara yang di YouTube. Berarti pas aku lihat, berarti yang berbeda ini dari checkbook yang lama dengan checkbook yang baru ini, perbedaannya ada di C1 dengan C8. Selanjutnya, aku lihat di sini, data C yang di atas ini. Mana sih yang sama antara C1 dengan C8? Yang sama ini ada D5 sama D7. Nah, kan aku coba-coba nih, D5 sama D7-nya diganti di flip gitu. Jadi kalau misalnya D5, kenapa? Ini caranya jangan kebalik gitu. Jadi udah dapat kan sindromnya. Ini yang perbandingan C dengan C aksen. Berarti ini posisi nomor berapa ini? 1001. Itu nilainya berapa? 9. 9 berarti bit posisi ke 9 berubah. Itu aja langsung. Oh, tapi kan itu cuma ada 8. Ya kan di sini posisinya dari 1 sampai 12. Oh. Iya. Okay. Jadi bit posisi 9 berubah, nanti posisi 9 itu siapa gitu. Okay. Jadi bit posisinya tetap 9 gitu. Iya, bit posisi 9 berubah. Nah, tinggal 9 berarti, itu siapa? Aku didapetin ternyata yang sesuai dengan checkbit yang terakhir ini 1001 ini, kalau D7-nya ini diubah. Jadi yang diubah itu D7 bukan D5. Berarti kesimpulannya itu posisi data yang ketujuh di flip sama kita, sehingga menghasilkan yang tadinya 1010110 menjadi 1110110. Bentar, ini masih salah. Jadi bit posisi 9 gampang aja ini kan posisi ke 9 itu siapa?
Coba lihat di tabelnya, posisi ke-9 Oh, itu siapa? D5. D5 D5. ya, udah langsung aja Oh, D5 berubah. iya. Di posisi 9 9. kurung Berarti D5 gitu aja. Kurung D5 berubah. Berarti di Nah, sini gitu. Jadi tinggal di flip aja yang posisi ke-5. berarti D-nya kebetulan satu nol satu satu. Nah, nanti bisa dicek lagi. Jadi D-nya yang sudah diubah ini nanti cek lagi. Cek bitnya berapa di XOR dengan C aksen. Itu kalau untuk ngeceknya. Tapi untuk jawaban soal ini dari sindrom word-nya. Sindrom word itu hasil perbandingan C dengan C aksen, nanti dapat sindrom word. Kalau 0 berarti tidak ada error. Kalau selain 0 berarti ada error. Nah, nanti errornya di mana? Itu di posisi yang ditunjukkan di sindrom word-nya. Ini kan posisi ke-9. Ini tinggal dicari posisi ke-9 itu siapa. Gitu. Oke. Jadi sekian dari nomor 2, selanjutnya dilanjutkan oleh Adel untuk nomor 3. Terima kasih. Halo, mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, silakan. Oke, jadi untuk soalnya adalah jika data 64 bit terdapat kerusakan pada D32, cek bit mana saja yang berubah. Ini bisa kita ketahui kan bahwa M-nya sama dengan 32 dan ditanya cek bit mana yang berubah. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menentukan cek bit mana yang berubah itu kita tentukan dulu bit posisi yang berubah. Nah, bit posisi yang berubah ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2 pangkat K min 1 lebih besar dari M plus K. Dan di sini kita misalkan K-nya sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 min 1 itu 31. M plus K-nya 32 ditambah 5 sama dengan 37. 31 itu tidak lebih besar dari 37. Artinya K-nya itu tidak sama dengan 5. Kalau misalnya K-nya itu sama dengan 6, 2 pangkat 6 min 1, 64 min 1 sama dengan 63. M-nya 32 ditambah K-nya sama dengan 6, jadi 38. 63 itu lebih besar sama dengan 38. Artinya K-nya itu bernilai sama dengan 6. Nah, 38 ini merupakan bit posisi yang berubah, yang kalau misal kita konversikan ke biner itu jadinya 010110110. Nah, ini bisa kita gunakan untuk ngecek cek bit mana yang berubah. Nah, sindrom word ini itu bisa juga kita dapatkan dengan cara mengeksplorkan C dan juga C aksen. Nah, kalau misalnya nilai yang berbeda kita eksplorkan, hasilnya itu adalah sama dengan 1. Artinya ada perbedaan antara nilai C dan juga C aksen, atau dengan kata lain ada cek bits yang berubah. Nah, kalau di sini cek bits yang berubahnya itu ada pada C32, C4, dan juga C2. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah benar ya. Jadi seperti itu untuk menjawab soalnya. Cek bit yang berubah tinggal dicari posisinya aja nih. Jadi 38 itu kan 32 tambah 4 tambah 2 itu C38 C32, C4, C2 yang berubah. Terus untuk mencari posisi mana yang berubah datanya, ya tinggal dibalikan lagi. Jadi misalnya posisi 38 ini berubah. Nah, posisi 38 itu dicari lagi, itu di berapa? Gitu. Untuk membalikan data ke aslinya yang benar. Oke, silakan di stop sharingnya. Oke. Bentar, saya sharing yang mana? Oke, kemarin slide-nya belum selesai ya. Saya lanjutkan sedikit untuk materi kemarin. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ke
RAM, masih RAM organisasinya. Yang dipakai di RAM adalah Dynamic RAM, ini di RAM. Kemudian yang dipakai di komputer kita itu yang Synchronous SDRAM, Synchronous DRAM. Nanti ada evolusinya, jadi supaya datanya lebih cepat itu pakai DDR, Double Data Rate. Jadi clock yang dipakai itu clock turun dan naik. Jadi nggak cuma naik saja, tapi kedua clock itu turun dan naik. Jadi data rate-nya menjadi dua kali lipat. DDR ini Double Data Rate, Synchronous DRAM, DDR SDRAM. Oke, bottleneck dari sistem komputer itu di memori salah satunya, karena kecepatannya lebih lambat dari CPU, sangat lebih lambat daripada CPU. Oleh karena itu kan sebelumnya ada cache untuk mempercepat prosesnya. Kemudian untuk IC DRAM yang tradisional itu terbatas pada arsitektur internalnya, ya, karena harus disimpan dalam kapasitor ya, 0 atau satunya. Itu untuk ngecek 0 atau satunya kan harus pakai di sensor, pakai sense ada muatan atau tidak, itu makan waktu yang lama. Kemudian ada lagi refresh, jadi tiap periodik harus di refresh supaya isinya tetap sama. Nah, itu kelemahan di DRAM, jadi lebih lambat, cuma kapasitasnya bisa besar karena tiap selnya itu lebih murah harganya. Nah, untuk meningkatkan kinerjanya itu nanti kita pakai DDR, Double Data Rate, DDR 1, 2, 3, DDR 4, mungkin sampai DDR 5. Nah, untuk yang di pasaran kita DDR 4. Kalau yang di VGA itu udah sampai DDR 6, itu udah ada. Oke, jadi singkatannya SDRAM, Synchronous DRAM, ini yang paling banyak dipakai. Synchronous berarti untuk transfer datanya dia ikuti clock. Jadi ikuti clock. Jadi tiap RAM itu ada speknya masing-masing. Dari dikasih alamat sampai dia mengirimkan data itu berapa lama clocknya. Itu sudah ada di speknya. Oke, ini organisasinya. Jadi mirip seperti kemarin ya. Jadi yang kita kirim itu dua, alamat baris, baru alamat kolom. Nah, nanti masuk ke alamat sini. Terus masuk ke RAM-nya ini. Barisnya dulu dipilih, baru kolomnya. Kolom yang mana? Kemudian nanti ada sirkuit untuk refresh. Jadi kalau periodenya sudah selesai, nanti harus di refresh supaya isinya tetap sama. Ini pinnya, ini contoh aja nih. Jadi ada untuk alamat, ini alamat dari address bus. Ada untuk kontrol, ini kontrol nih. Apakah mau pilih yang alamat kolom? Ini yang kolom atau alamat baris? Atau mau nulis atau mau baca? Mana yang baca? Enggak ada output enable. Nah, terus ini yang database. Ini contoh aja, nggak keluar ujian karena tiap RAM beda-beda organisasinya. Kemudian, nah nanti tiap SDRAM ada speknya, latency. Jadi misalnya cache latency dari diberikan alamat kolom sampai dia keluarkan data itu berapa clock latensinya. Misalnya di sini latensinya 2, berarti diberikan alamat kolom sudah, berarti baca A, ini perintahnya. Kemudian latensinya dia nunggu 2 clock, 1, 2, baru datanya keluar. Gitu, itu cache latency. Nah, silakan dicek di RAM-nya masing-masing, kalau ada kepingannya itu bisa dilihat latensinya berapa. Kemudian berslang, ini sekali baca bisa berapa word sekaligus. Ini berslangnya. Oke, kita lanjut ke DDR, Double Data Rate, SDRAM.
Nah, ini untuk meningkatkan apa ya, kinerja DRAM. Jadi frekuensinya ditingkatkan dengan memakai clock 2 kali lipatnya. Jadi clock yang dipakai kan biasanya rising edge, kita aja yang naik. Ini pakai yang naik dan turun. Dipakai dua-duanya, yang ini. Kemudian clock rate di bus itu ditingkatkan. Jadi walaupun RAM-nya lambat, tapi kita bisa susun dalam bentuk interleave seperti yang kemarin. Kemudian clock yang di motherboard-nya, di mainboard-nya ditingkatkan. Ini istilahnya front side bus FSB, clock rate di bus. Kemudian yang ketiga bisa memakai buffering. Oke, kita lihat ilustrasinya. Oke, ini karakteristik dari DDR1 sampai DDR4. Prefetch buffer ini tiap transfer bisa berapa bit sekaligus. Kemudian voltage level. Nah, ini level tegangannya. Nah, makin lama kita makin turun untuk menurunkan konsumsi listrik. Kemudian ini frekuensi FSB-nya, front side bus. Jadi frekuensi di mainboard-nya dari RAM ke CPU. Nah, ini udah matching dengan CPU. Cuma nanti yang di RAM-nya masih kecil, antara 100 sampai 200 MHz frekuensinya. Tapi bisa disusun supaya frekuensi di mainboard-nya tinggi. Jadi yang ke prosesornya tinggi. Nah, nyusunnya seperti ini. Ini yang SDRAM biasa. Jadi misalnya memorinya 100 MHz, ya udah di busnya juga sama, I/O busnya 100 MHz. Seperti ini. Terus 1N. Sinkronus DRAM. Kemudian yang DDR itu dua kalinya. Jadi ini dua kalinya karena dia baca pas clocknya rising dan falling. Jadi transfer rate-nya dua kali dari frekuensi busnya. Ini clocknya 100 MHz misalnya. Berarti nanti untuk ngirim data dua kalinya. Oke, caranya pakai ini, disusun seperti ini. Jadi dia bisa tangkap dua langsung yang disalurkan ke I/O bus. Disusun paralel. Kemudian yang DDR2 disusun 4 seperti ini. Kemudian, nah ini untuk memanfaatkan keempat-empatnya itu sudah di organisasinya, jadi udah give in di sana. Ini yang DDR3, 8 di multiplexer sekaligus. Jadi misalnya tiap array, tiap memory array itu 100 MHz kecepatannya, nanti dapatnya di I/O busnya 800 megabit per second, 8 kalinya. Terus sini yang DDR4 bisa 16 kali dari semuanya. Oke, lanjut ke flash memory. Ini dipakai di banyak ya, USB flash drive, kemudian SSD itu pakai flash memory. Itu lanjutan dari EEPROM. Nah, kalau EEPROM kan bisa menghapus per byte, kalau flash itu menghapusnya per blok. Oke, sebelumnya yang ini ada pertanyaan dulu. Ini nggak keluar ujian ya, cukup tahu saja. Nanti untuk speknya bisa dicek di RAM kalian masing-masing. Kalau yang mau iseng, ini ada latensi dan seterusnya. Makin kecil latensinya, makin cepat. Gitu aja. Terus makin besar ininya, transfer rate-nya makin cepat. Sekarang sampai 3200, ini udah standar 3200 Mbps. Nah, saya nggak bawa contohnya. Yaudah, nanti aja ya, silahkan dicek masing-masing. Biasanya kalau untuk ngecek pakai CPU Z. Untuk RAM-nya. Bentar, silakan kalian explore sendiri. Jadi install ini CPU-Z. Nah, nanti bisa ngecek spek komputernya masing-masing dari prosesor,
RAM, cache. Nah, cache-nya pakai set asosiatif berapa set sih untuk bisa pakai CPU set. Ini contohnya nih. Nah, ini ada CPU, kemudian cache. Di sini ada cache-nya juga sudah disebutkan nih speknya. Ada berapa, kemudian ini pakai set asosiatif semua nih. 8W, 4W, 12W. Terus nanti untuk RAM di sini, di memori. Nah, nanti ada keterangan latensinya berapa, kecepatannya berapa. Cuma di sini nggak ada contoh gambarnya. Memori. Nah, kayak gini nih. Jadi di RAM frekuensi, ini frekuensi RAM-nya. 500 MHz. Nah, jauh kan dari frekuensi CPU. CPU-nya udah 3 GHz, ini baru 500 MHz, setengah GHz. Nah, nanti ditingkatkan di sini. Nah, perbandingan frekuensi FSB dan DRAM-nya. Berarti ini 4 kali lipat nih, DDR3. 4 banding 16. Kemudian ini cache latency-nya 7 clock. Jadi dikasih alamat kolom, tunggu 7 clock baru muncul datanya itu. Ini latency untuk raw address. Jadi kan urutannya raw address dulu, 7 clock tunggu, baru kolom address 7 clock. Gitu. Kalau untuk baca baris yang berbeda. Kalau baris yang sama dengan sebelumnya langsung pakai cache latency aja karena nggak usah ganti baris. Kemudian ini untuk refresh. Nah, totalnya nih cycle time-nya 20 clock. Oh, ini yang raw refresh nih. Totalnya kalau untuk refresh 86 clock. Oke, jadi lama nih untuk yang memori. Oleh karena itu dijembatani dengan cache. Oke, itu silakan di explore pakai CPU Z. Ini di Android juga ada kalau nggak salah. Kalau mau ngecek spek Android-nya. Hardware-nya maksudnya. Oke, kita lanjut ke flash. Jadi lanjutan dari EEPROM. Kalau EEPROM itu bisa hapus per byte level. Kalau yang flash itu hapusnya per blok. Nah, ini nanti mirip dengan hard disk untuk penyimpanan unitnya per blok. Kemudian tiap selnya seperti ini. Jadi ada floating gate. Ini yang transistor biasa ya. Kalau yang untuk flash ada floating gate-nya. FG MOS. Jadi ini yang untuk mengeset 0 atau 1-nya. Kalau 1 ini yang default-nya. Berarti kalau kita hapus flash memory itu di set 1 semua. Jadi elektronnya dihilangin di floating gate-nya. Jadi dari drain ke source itu bisa nyambung kalau control gate-nya di set 1. Ini yang cell 1. Oke, terus untuk ngeset 0, untuk nulis 0, itu floating gate-nya diberikan voltase yang besar. Jadi nanti elektronnya akan terjebak di floating gate ini. Nah, kalau sudah terjebak di sini, nanti tidak bisa menghantarkan listrik. Dari control gate diberikan listrik, tapi dia nggak bisa nyalur ke bawah karena ada elektron yang terperangkap di sini. Yang hitam-hitam ini insulator. Oke, jadi ini untuk resetnya, untuk menghapus. Jadi di set 1, ini untuk menulisnya di set 0. Oke, untuk ngeset reset lagi. Karena ada elektron yang terjebak di sini, nanti di control gate diberikan voltase negatif, jadi supaya elektronnya akan keluar. Gitu. Intinya ada tambahan floating gate di sini untuk mengeset 0 atau 1-nya. Nah, untuk nulis itu kan diberikan voltase yang tinggi nih. Jadi supaya elektronnya terjebak di floating gate. Nah, ini menyebabkan lama-lama nih floating gate-nya akan rusak. Karena diberikan voltase yang tinggi. Oleh karena itu, flash memory ada batas penulisan, berapa kali ditulis. Terus strukturnya, per bloknya, bisa struktur NOR seperti ini, atau struktur NAND.
Nah, yang NOR lebih cepat karena kita bisa baca paralel, tulis paralel. Kalau yang NAND ini lebih lambat karena bacanya satu-satu. Misalnya dari kita mau baca satu blok ini, word 0 sampai word line 7, itu baca dulu line 0, terus line 1, line 2, line 3, dan seterusnya. Satu-satu keluar. Jadi misalnya untuk baca line 1, yang lain di set 1, baru line satunya di sense isinya apa. Gitu. Terus baca line 2, yang lain di set 1, yang mirip NAND ya, di set 1 semua, baru dibaca yang line 2 itu isinya apa. Itu yang NAND. Keuntungannya yang NAND ini lebih compact, jadi bisa kapasitasnya lebih besar. Yang SSD pakai NAND. Yang NOR ini lebih mahal, kapasitasnya lebih sedikit ya, karena nggak bisa banyak-banyak ya. Ini satu line ini. Ini biasanya dipakai di apa ya? Biasanya di embedded, jadi untuk ROM gitu pakai NOR. Untuk SSD, flash drive pakai yang NAND ini untuk kapasitas yang lebih besar. Oke, ini perbandingannya. Untuk yang NOR itu lebih cepat read speed. Kemudian untuk kode execution lebih cepat untuk eksekusi kode karena read speednya tinggi. Untuk yang NAND itu kapasitasnya lebih besar. Nah, file storage. Oke, itu ada pertanyaan dulu untuk ini SDRAM dan flash. Gak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke memori eksternal. Nanti kita bahas lagi di SSD penggunaannya. Ini udah. Eksternal memori. Oke, memori eksternal itu berarti memori yang tidak bisa kita akses langsung dari CPU, harus melalui modul I/O. Contohnya ada magnetic disk, hard disk, kemudian SSD, kemudian CD, terakhir tape, itu masuk ke eksternal. Nah, SSD bisa masuk eksternal atau internal, tergantung kita masangnya di mana. Kalau misalnya NVMe, M2 yang langsung ke CPU itu masuk ke internal, karena CPU langsung bisa ke SSD-nya yang NVMe. Kalau SSD SATA, ya lewat SATA. Jadi harus lewat modul I/O, masuknya ke memori eksternal. Oke, kita bahas dulu yang hard disk. Jadi hard disk berupa piringan yang dilapisi oleh material yang bisa diatur magnetnya, yang bisa diberikan medan magnet. Bahannya dari aluminium, tapi untuk yang sekarang pakai kaca karena kaca lebih rata. Ini ya, di sini untuk benefitnya, untuk kaca lebih rata, jadi posisi headnya bisa lebih dekat ke piringan. Nah, headnya lebih dekat berarti kapasitas yang bisa ditulis lebih banyak. Makin dekat ke piringan itu bisa makin banyak kapasitasnya, seperti itu. Kita lanjut untuk mekanisme baca dan tulis, pakai prinsip elektromagnetik. Jadi untuk menulis itu kita berikan arus ke kumparan. Nanti arusnya akan menyebabkan medan magnet yang akan mempengaruhi bahan magnetis yang ada di piringan. Nah, untuk ngatur utara selatannya tinggal arah ininya, arah arusnya. Nah, nih untuk nulis seperti ini. Jadi kalau arahnya seperti ini kan. Nah, berarti dia ke arah utara. Ini tinggal pakai jari kaidah tangan kanan. Bener gak sih? Saya udah agak lupa. Ini muternya kayak gimana? Ini ke kanan, atau kalau mau dibalik gini ke kiri. Jadi kalau mau dibalik
masuknya dari sini, yang sebelah kanan muter keluar ke sebelah kiri, tinggal dibolak-balik arus listriknya untuk nulis ke piringan. Kemudian untuk membaca itu bisa pakai sensor untuk membaca perubahan medan magnet. Ini magneto resistif sensor. Nah, tinggal dibaca, nanti dari medan magnet akan diubah ke arus listrik. Nah, tinggal arahnya yang dicek. Kemudian shield ini untuk melindungi pembacaan agar sensornya nggak membaca sel yang di sebelahnya. Jadi dia cukup baca yang di bawahnya saja. Kemudian ini tracknya. Jadi dalam satu piringan itu ada beberapa track. Ini yang ditunjukkan satu tracknya. Satu track. Nah, makin dekat jarak head ke piringan itu ukuran tracknya bisa makin kecil. Gitu. Kalau makin jauh kan ukuran tracknya pasti besar. Kalau makin mepet ke piringan itu ukuran tracknya makin kecil. Nah, makin kecil ukuran track itu kapasitas makin besar. Dalam satu piringan itu kita bisa membuat banyak track. Oke, ini layoutnya. Jadi piringan, satu piringan. Kemudian ada beberapa track. Di sini ditunjukkan ada 3 track. Kalau mau tracknya lebih banyak, itu harus headnya harus lebih mepet lagi ke piringannya. Nah, oleh karena itu kan pakai kaca yang rata. Kalau headnya kegores ke kaca, nah itu bisa crash. Headnya rusak atau yang di piringannya yang rusak. Nanti jadi bad sector. Oke, itu track. Kemudian sektornya yang pembagian tiap track. Nah, tiap track itu dibagi per sektor. Nah, ini sektornya nih. Kalau di sini ditunjukkan tiap track ada 8 sektor, S1 sampai S8. Kemudian antar sektor ada gapnya, antar track juga ada gapnya. Ya, supaya nggak mengganggu, kan ini isinya magnet nih. Kalau nggak diberikan gap antar track, nanti bisa mempengaruhi yang track sebelahnya. Oke, kemudian platter bisa beberapa platter, multi platter. Ini misalnya ada 3 piringan. Bisa double side, jadi atas bawah itu bisa dibaca, bisa untuk menyimpan. Tinggal dihitung headnya saja. Jadi kalau atas bawah bisa digunakan, itu headnya double, atas dan bawah. Nah, berarti jumlah platternya 3, kemudian jumlah side-nya ada 6. Kalau seperti ini. Kemudian istilah lain ada silinder, ini istilah lain untuk track. Jadi track pada posisi yang sama itu membentuk silinder. Gitu. Nah, nanti untuk posisi datanya, posisi bloknya itu pakai alamat 3, CHS. Silinder. Silinder keberapa atau track keberapa, kemudian hanya head, head yang mana atau sisi yang mana, headnya di sini ada 6, kemudian S-nya adalah sektor, sektor yang mana, nah, itu alamat di harddisk, CHS silinder head sektor. Kalau di RAM kan langsung aja kan alamat sekian dan langsung ke tempatnya. Kan random access. Kalau yang di hard disk itu ada 3. Silinder keberapa, jadi headnya gerak dulu ke track yang sesuai. Kemudian head yang mana, sisi yang mana. Di sini ada 6 sisi. Kemudian sektor yang mana. Baru dapat blok datanya. Oke, misalnya kita mau ke sini. Berarti ini silinder ke 2. Kita hitungnya dari sini, misalnya 1, 2, 3, silinder kedua. Kemudian head yang, misalnya head yang pertama, head 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sektor ke 8, baru dapat datanya.
untuk yang alamat di harddisk. Oke, untuk layout sektornya bisa constant angular velocity seperti ini. Jadi sektornya konstan saja. Bisa juga multiple zone recording. Nah, ini untuk menambah kapasitas. Nah, tapi nanti lebih rumit lagi untuk menentukan posisinya, posisi tracknya. Kalau yang CAV, constant angular velocity, ini tiap track jumlah sektornya sama. Nah, kita pakai yang ini aja untuk hitung-hitungan nanti. Sementara pakai yang ini. Untuk yang dipakai di dunia nyata, sekarang pakai multiple zone recording. Jadi tiap track itu bisa beda jumlah sektornya. Nah, ini untuk meningkatkan kapasitas. Nah, ini kan ada pemborosan nih. Jadi sektor di sini lebar, sektor yang di paling dalam itu sempit. Tapi ukurannya sama. Jadi yang paling lebar ini ada space yang terbuang untuk mendapatkan jumlah sektor yang sama tiap tracknya. Kalau yang ini lebih efisien. Cuma nanti hitung-hitungannya nambah lagi. Misalnya sektor ke 10 berarti harus cari sektor ke 10 itu jumlah tracknya berapa. Beda-beda jumlah track tiap jumlah sektor tiap track. Tadi saya kebalik. Jadi misalnya track 10, nanti jumlah track jumlah sektornya beda dengan track yang lainnya. Oke, kemudian untuk tiap sektor itu dia menyimpan satu blok data 512 byte. Nah, satu blok data. Jadi untuk pembacaan di hard disk itu nggak kita baca per byte, tapi kita baca per blok. Jadi kalau kalian menyimpan suatu file di hard disk, meskipun filenya kosong, tapi dia ukurannya 512 byte gitu. Misalnya filenya kalian isi 100 byte, ya ukurannya 512 byte, satu sektor. Tuh, minimal satu sektor, 512 byte, ukuran bloknya, blok data. Kemudian ada synchronized byte untuk awalan, jadi awalan dari blok data. Kemudian CRC ini untuk checksumnya. Ya, ini mirip dengan, fungsinya mirip dengan Hamming code. Untuk mengecek apakah ada error di datanya. Oke. Ini kalau hard disk 512 bloknya, ukuran bloknya 512 byte. Kalau SSD 4096 byte, 4 kilobyte. Oke, saya mau contohkan di mana ya? Di server aja ya. Satu. Oke, saya bikin file kosong, misalnya a.txt. Ini list nl a.txt. Saya list, nah, ini ukurannya 0. 0 byte kan nggak ada isinya, itu kan gampangnya. Tapi kalau di stat, dicek statnya di hard disk, ukurannya 4096 gitu. Karena unit terkecil di hard disk atau di SSD itu blok. Jadi 4096 byte. Ini kalau di SSD. Ya, meskipun file kalian isinya kosong, tapi dia menempati satu sektor. Begitu. Atau misalnya saya tulis misalnya hello gitu. Echo hello masukin ke file tadi. Coba kita lihat isi filenya. A.txt. Nah, isinya hello 5 byte, 6 byte plus new line ya. Di start lagi sama nih. Ukurannya 4096. Oke, ini tergantung pengaturan di OS-nya nih. Kalau di sini itu satu IO itu di gabungan dari 8 blok nih.
Nah, tiap blok kan 512 byte. Jadi tiap file itu minimal ukuran bloknya 4 kilobyte. 512 kali 8. Walaupun ukurannya 6 byte aja. Isinya 6 byte tapi di hard disk simpannya segini. Karena satuannya per blok di hard disk. Oke, itu contohnya. Kalau filenya panjang ya dia menempati beberapa sektor. Nah, sektor 0, sektor 1 dan seterusnya. Oke, tiap sektor isinya ada gap, kemudian ID ini untuk tadi alamat hard disk-nya. Kemudian gap lagi baru data. Terus gap lagi. Nah, ini ukuran tiap field-nya. Untuk ID alamatnya CHS jadi nomor track atau nomor silinder. Kemudian nomor head, nomor sektor. Ini CRC untuk checksum isi dari alamatnya. Ada yang error atau enggak. Nah, kalau CRC-nya error, nanti jadi bad sector. Gitu. Jadi sektornya akan diabaikan. Biasanya enggak dipakai lagi sektornya. Oke, dari sisi fisiknya, ini ada karakteristik fisiknya. Untuk headnya bisa fix head, jadi satu track satu head, tapi ini mahal ya. Misalnya tracknya ada 4000, berarti harus bikin 4000 head. Ini mungkin zaman dulu, yang jumlah tracknya masih sedikit. Nah, yang fix head ini lebih cepat karena headnya nggak usah gerak-gerak. Untuk yang saat ini pakainya yang movable head, jadi satu head untuk tiap sisi. Jadi cukup satu head baca tulis untuk tiap sisi. Kemudian dari sisi portable ada non removable, nggak bisa dicabut. Ada juga yang removable, istilahnya hot swap. Jadi bisa ditarik langsung tanpa harus mematikan komputernya. Kemudian sisi bisa single sided, bisa double sided, bolak balik. Jadi satu platter itu bisa ditulis sisi atas dan bawahnya, double sided. Kemudian jumlah platternya bisa satu, bisa multiple. Biasanya kalau kapasitasnya besar itu multiple platter, harddisknya lebih tebal daripada yang kapasitasnya sedikit. Single platter itu harddisknya lebih tipis. Kemudian mekanisme headnya bisa kontak, langsung nempel ke piringannya. Misalnya di floppy disk, disket. Bisa fix gap, bisa aerodynamic gap, Winchester. Nah, yang Winchester yang dipakai sekarang nih, karena gapnya lebih kecil. Aerodynamic maksudnya kalau dia nggak muter, dia nempel ke piringan. Tapi pas piringannya muter, itu karena ada angin kan, jadi keangkat. Jadi keangkatnya karena angin nih, aerodynamic cap. Oke, ini karakteristiknya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mekanismenya tadi ada contact, kemudian fixed head, kemudian yang aerodynamic cap, pakai yang Winchester. Nah, supaya bisa lebih dekat ke piringan. Kemudian ini contoh spek dari hard disk. Kapasitas, kemudian seek time. Nah, seek time ini waktu rataan pergerakan headnya. Di seek time itu headnya nyari track yang diinginkan, itu seek time. Geraknya berapa cepat gitu. Kemudian spindle speed ini RPM-nya. Jadi kecepatan putaran piringannya. Nah, kecepatannya ini konstan, nggak akan berubah sesuai spek di hard disknya. Biasanya kalau laptop itu lebih lambat kecepatannya agar tidak berisik. Nah, 5400 RPM. Kemudian average latency ini diukurnya dari sini. Jadi dari RPM-nya itu dapat berapa lama waktu muternya. Sekali putaran itu
berapa lama, nanti untuk average dibagi 2, dapat segini. Silakan kalau yang mau iseng, hitung aja nih. 7200 RPM berarti dicari per detiknya muter berapa kali, bagi 60. Dapat berapa nih? 72 bagi 6, 12. Berarti tiap detik muter 120 kali. Nah, 120 kali dalam 1 detik itu 4 milisecond. 8 milisecond. Nanti ini dibagi 2. Oke, ini dapatnya dari RPM-nya. Dibagi 2. Kemudian ini transfer rate. Ini ukuran byte per sektor. Nah, ini 512. Atau sekarang 4096. Kemudian ini jumlah sisinya. Jumlah sisinya. Oke, kemudian untuk hard disk ini lebih lambat karena harus menggerakkan headnya, ini SIG. SIG itu menggerakkan headnya. Kemudian rotational delay itu menunggu piringannya berputar sampai dia headnya itu ada di sektor yang diinginkan. Rotational delay baru bisa transfer data gitu, jadi lebih lambat. Sebelumnya harus nunggu dulu device-nya ready, jadi tunggu dulu, kemudian tunggu channelnya, baru bisa gerak SIG, kemudian tunggu sampai dia muter ke headnya berada di bawah sektor yang diinginkan, ini rotational delay, baru bisa transfer data. Nah, ini untuk hard disk. Oke, tadi parameter kinerjanya ada SIG time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan head ke track yang diinginkan. Nih. Jadi ini headnya. Kemudian dia harus bergerak ke track yang dicari. Nah. Kalau tracknya berdekatan ya SIG time-nya lebih cepat. Jadi dia geraknya nggak usah jauh-jauh. Oleh karena itu di harddisk di defragment agar lokasi filenya berdekatan. Kalau filenya mencar-mencar lebih lama lagi. Jadi headnya harus gerak-gerak terus. Kemudian berikutnya adalah rotational delay atau rotational latency. Setelah menggerakkan headnya ke track yang diinginkan, maka tunggu dulu sampai sektor yang diinginkan itu berada di bawah. Kalau beruntung langsung di bawahnya, kalau enggak ya udah lewat satu sektor, harus nunggu full satu putaran penuh baru dapat sektor yang diinginkan. Untuk yang di sini itu rataannya, average-nya, berarti satu putaran penuh dibagi 2 average-nya. Oke, yang rotational delay ini fix. Jadi kalau harddisknya 5400 RPM ya udah segitu, dia nggak akan lebih kencang lagi. Oke, kemudian access time itu SIG time plus rotational delay itu access time. Jadi waktu dari harddisknya diberikan alamat CHS sampai dia mengeluarkan data pertama kali itu access time. Kemudian transfer time ini transfer rate-nya. Jadi berapa banyak data yang bisa ditransfer dalam satu satuan waktu. Masuknya yang di sini nih, data transfer. Nah, ini tergantung dari ukuran datanya. Kalau ukuran datanya besar, ya lebih lama. Apalagi kalau datanya terpencar-pencar, harus ulang lagi. Jadi data transfer, kemudian datanya terpencar, SIG lagi, rotational delay, data transfer. Terus terpencar lagi, ya udah ulangi lagi. SIG, rotational delay, data transfer. Nah, oleh karena itu di hard disk sangat dianjurkan untuk defragment. Terutama untuk OS-nya. Agar lebih cepat waktu aksesnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk hard disk. Nggak ada.
Nanti untuk soal ujian biasanya ngitung kapasitas hard disk. Jadi diketahui jumlah platternya 3 double sided, kemudian jumlah tracknya 1000 misalnya, ada 1000 track. Kemudian tiap track ada 500 sektor. Nah, tiap sektor itu datanya 512 byte. Nah, kapasitas hard disknya berapa? Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Masih connect kan ya? Oke, kita lanjut ke RAID. Nah, ini yang sebelumnya kita bahas satu hard disk. Nah, hard disk itu lambat, sangat lambat. Bisa kalian cari perbandingan kecepatannya. Apa ya? Latency. Nah, ini. Ntar saya copy ke chat kalian. Kalau mau ngecek langsung, mana chat? Chatnya mana ya? Nah, ini gak pernah pakai. Oke, ini secara umum aja ya. Tiap sistem komputer beda-beda untuk detailnya. Ini secara umum untuk L1 itu setengah nanosecond di 2 GHz gitu aja, 2 GHz. Kemudian kalau ada branch mispredict, nah ini lewat aja nih, ini nanti di CPU. Jadi CPU bisa memprediksi branch mana yang diambil untuk mempercepat pemrosesannya. Lanjut ke kalau level 2 cache itu 7 nanosecond. Kemudian kalau dari RAM itu 100 nanosecond. Nah, ini perbandingannya nih. Jadi kalau L1 setengah, L2 7, RAM 100 nanosecond. Kenapa lebih lambat? Karena ini pakai dynamic RAM dan harus nyebrang ke lewat sistem bus. Nah, dan RAM itu kan kapasitasnya besar. Jadi yang dikirim kan alamat baris baru alamat kolom. Jadi lebih lama lagi. Latensinya lebih lama. Level 1 kan yang paling dekat nih dan ukurannya kecil. Jadi langsung kenceng ini pakai static RAM. Level 2 ini static RAM juga, tapi karena kapasitasnya lebih besar jadi untuk ngitung alamatnya lebih agak lebih lama. 7 nanosecond. Kemudian kalau SSD lebih lama lagi, 150 microsecond. Ini sama dengan 150.000 nanosecond. Kalau nanti kaliin 1000 aja ya nanosecond. Nah, ini nih. Kemudian untuk hard disk gini, 10 milisecond. Ini seek time-nya saja. Seek time-nya saja nih, 10 milisecond. Kalau plus bacanya ya tergantung jumlah data yang dibaca. Oke, ini ilustrasinya. Ini kalau dibandingkan dengan nanosecond-nya diganti dengan 1 detik. Misalnya kalau level 1 itu setengah detik, level 2 7 detik, dan seterusnya. Ini dari sisi prosesor ya. Kalau level 1 itu ya cepat. Ya, kayak detak jantung aja cepat. Level 2 ya 7 detik. Kalau mau baca dari RAM bisa, CPU-nya bisa sikat gigi dulu. Baru datanya nyampe. Kalau dari SSD seminggu, 2 hari weekend. Kalau baca dari hard disk 1 semester, jadi lama banget kan. Jadi CPU bisa mengerjakan yang lain. Oleh karena itu dari hard disk kalau sudah selesai dia kirim interrupt agar CPU nggak usah nungguin. Oke, itu perbandingannya. Oke, kita lanjut ke RAID. RAID singkatan dari Redundant Array Independent Disk. Jadi kumpulan hard disk yang menyediakan redundansi. Nah, bisa ada, bisa enggak redundannya nih.
Kalau read 0 nanti nggak ada redundansinya. Maksudnya redundansi, kalau ada satu hard disk yang rusak, itu masih bisa disusun ulang datanya. Oke, jadi ada 7 level. 7 macam ya, bukan level sini. Jadi karakteristiknya adalah beberapa hard disk dijadikan satu. Nanti dari sisi operating system melihatnya sebagai satu hard disk yang utuh. Kemudian datanya didistribusikan di tiap hard disk, nanti skemanya striping untuk mempercepat pembacaan. Jadi bacanya bisa paralel dari beberapa hard disk sekaligus pakai striping. Kemudian redundansi ini untuk menyimpan informasi parity. Jadi kalau ada hard disk yang rusak satu, itu masih bisa diperbaiki lagi datanya. Itu yang redundansinya. Oke, ini banyak dipakai di server yang butuh integritas data. Kan kita tahu kan hard disk kan pasti akan rusak kan, 5 tahun, 10 tahun pasti akan rusak. Nah, supaya sistemnya tetap jalan, pakai RAID. Agar kalau satu rusak bisa langsung diganti dan disusun ulang datanya. Tidak ada data yang hilang. Oke, ini macam-macam RAID-nya. RAID 0 ini tidak ada redundansi, jadi cuma striping saja. Mana gambarnya? Yang ini, RAID 0. Ini skema stripingnya, jadi datanya disebar. Jadi kalau yang biasa kan 0, 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu kalau yang biasa. Kalau yang RAID 0 itu disebar. Jadi sektor 0, 1, 2, 3 itu nyambung. 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini istilahnya striping. Nah, keuntungan dari striping ini adalah saat pembacaan bisa lebih cepat. Jadi kalau mau baca dari 0 sampai 3 itu bisa langsung sekaligus. Kalau 0 sampai 7 ya 2 step. Bisa paralel pembacaannya. RAID 0. Ini non redundant, semua hard disk dipakai untuk data. Availability-nya rendah daripada single disk karena kalau ada satu hard disk yang rusak datanya hilang. Bolong. Jadi strip 0, lanjutannya nggak ada, bolong, terus strip 2, 3, 4, strip 5 hilang, bolong, 6, 7, dan seterusnya. Jadi data kalian akan bolong-bolong. Nggak bisa di-recover lagi. Jadi lebih rendah daripada single disk. Kemudian untuk transfernya sangat tinggi, karena bisa paralel. Very high, very high. Oke, itu yang RAID 0. Ini dulu biasa dipakai kalau mau ngeset PC untuk gaming. Dulu kan belum ada SSD, masih hard disk. Hard disknya di set RAID 0. 4 hard disk di set RAID 0 nanti bisa lebih cepat 4 kali lipat. Harapannya gitu. Oke, kemudian RAID 1 mirroring. Jadi ini pakai 2 hard disk mirror di duplikasi gitu aja. Jadi untuk pembacaan itu bisa dari salah satu hard disk untuk pembacaan. Untuk penulisan harus ke keduanya. Kita lihat di gambarnya saja ya. Nah, ini RAID 1. RAID 1 itu cuma 2 hard disk. Kalau yang seperti ini RAID 1.0 nih harusnya nih. RAID 1.0 atau 0.1. Jadi ini gabungan dari RAID 0, ini kan RAID 0 nih. RAID 0 tapi di mirror. Ini nyebutnya RAID 0.1. Atau untuk sederhananya kita ikuti di bukunya aja ya. Jadi RAID 1 ini di mirror. Kalau kita punya 4 hard disk, totalnya kita butuh 2N. Di untuk data 4 hard disk, untuk backupnya 4 juga. Di mirror, dicerminkan. Jadi untuk pembacaan bisa paralel. Kalau setnya RAID 0 plus 1, ini kan
gabungan dari read 0 dan read 1, jadi lebih cepat. Kemudian untuk penulisan harus ke keduanya, kedua harddisk. Jadi misalnya kita mau nulis ke strip 0, berarti tulis di sini dan di sini. Untuk penulisan double. Read 1. Mirror. Jadi kita ikuti di slide-nya saja ya, di bukunya. Read 1 itu butuh 2N. Walaupun ini lebih tepat read 0-1. Gabungan dari read 0 dan read 1. Di mirror. Oke, kemudian lanjut ke read 2. Itu pakai Hamming code. Read 3 pakai parity. Kalau Hamming code nanti hitungannya sama dengan Hamming code yang di RAM. Misalnya kita butuh 4 harddisk itu. Berarti kita butuh tambahan 3 harddisk lagi untuk menyimpan Hamming code-nya. Atau misalnya kita butuh 8 harddisk untuk data, berarti kita butuh tambahan 4 harddisk untuk menyimpan Hamming code. Kalau yang pakai parity cukup ditambah 1. N plus 1. Pakai parity. Yang Hamming code ini jarang ada. Ini cuma teori mungkin ya, karena boros harus tambah M ini. Jadi kalau kita mau set 4 harddisk butuh tambahan 3. Gitu. Lebih boros. Walaupun yang mirror ini boros juga nih. Ini jarang nih yang mirroring. Biasanya cukup 2 harddisk saja nih untuk mirroring. Kemudian yang bit interleave parity ini butuh 1 harddisk lagi untuk menyimpan parity-nya. Oke, ini yang contoh pakai read 2 Hamming code. Kalau untuk data 4 disk, berarti untuk Hamming code-nya butuh 3 disk. Kemudian ini yang read 3. Nah, yang read 3 ini butuh 1 harddisk tambahan untuk menyimpan parity. Oke. Ngitung parity-nya pakai XOR. Misalnya ini isinya, ini kan bit level nih. 0, 0, 1, 0. Berarti parity-nya 1 gitu di XOR. Atau hitung yang bit satunya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti parity-nya 1, kalau genap parity-nya 0. Misalnya ini 0011 berarti parity-nya 0. Read 3 per bit. Read 4 mirip read 3 tapi per blok. Jadi ngitung parity-nya per blok. Ya sama juga caranya. Tinggal di XOR per bloknya. Oke, itu yang read 4. Contohnya, oke, saya bisa cari-cari di mana ya. Parity, ya udah, Firefox-nya lagi ngupdate. Oke, nanti aja ya. Jadi ini untuk ngitung parity-nya sama, tinggal di hitung parity-nya per bit-nya. Ini Firefox-nya nggak mau nih. Oke, saya tulis di sini saja deh. Jadi file text file biasa. Nah, terus ini. Oke, kita contohkan yang read 4 yang block level. Misalnya block 1. Mulainya dari blok 0. Blok 0 isinya misalnya 00000 1111. Misalnya tiap blok 8 bit. Blok 1 isinya random aja nih ya. Blok 2. Blok 3. Jadi datanya ada, untuk data ada 4 harddisk, ini tiap bloknya, di striping, blok 0, 1, 2, 3. Kemudian dihitung parity-nya di XOR, untuk mengisi parity-nya. Jadi untuk tiap penulisan, disk untuk menyimpan parity itu harus di-update. Jadi untuk pembacaan bisa paralel,
untuk yang rate 4 nih, rate 4 dan rate 3 bisa paralel. Tapi untuk penulisan itu manapun harddisk yang ditulis, manapun blok yang ditulis, parity-nya harus diupdate. Misalnya kita mau nulis ke blok 5, itu yang P4 sampai 7 nih, parity blok 4 sampai 7 ini juga akan ditulis. Jadi kelemahan dari RAID 3 dan RAID 4 adalah harddisk untuk menyimpan parity ini lebih sibuk. Karena tiap penulisan dia harus ditulis juga ke sini. Tiap penulisan di blok yang lain. Di harddisk yang lain, itu harddisk yang untuk menyimpan parity ini harus di-update. Jadi yang paling rentan rusak yang harddisk untuk menyimpan parity-nya. Untuk kasus RAID 3 dan RAID 4. Nah, untuk menghitungnya, ini berarti parity untuk blok 0-3 ya. Parity untuk blok 0-3. Ya, tinggal di XR aja nih, gampang. XR-nya gimana? Per bloknya, dari atas ke bawah. Ini tuh 0, ini 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Gitu, parity-nya. Gimana? Bisa kan ya? Cek-cek. Masih connect gak nih? Oke, masih connect ya? Nggak ada jawaban. Oke. Oke, terus sekarang saya tanya kalau gitu. Ini blok 1 saya hapus. Blok 1 saya hapus. Saya copy ke sini. Untuk ngecek lagi ya. Nah, misalnya blok 1 rusak nih. Harddisk ke 1 rusak. Oke. Karena di RAID ini ada redundansi, berarti kita bisa menyusun ulang isi dari harddisk ke 1 yang memuat blok 1 ini. Nah, untuk menyusun ulang lagi data yang rusak itu tiap blok, tiap harddisk plus parity-nya di XOR lagi. Nanti hasilnya disimpan di harddisk yang rusak tadi untuk merestore-nya. Gitu. Jadi di XOR lagi berapa nih? Blok 1. Misalnya nih blok 1 rusak nih. Kan rusak. Rusak berarti kita tarik, bisa hot swap kalau di server, tarik, masukin harddisk yang baru, kemudian di restore lagi, proses restore untuk yang blok 1. Oke, bantuin berapa nih isinya? Jadi untuk merestore itu semua blok plus parity-nya di XOR untuk restore-nya. Ini berapa isinya? Ini kan udah hilang nih. Hilang. Jangan gini deh. Ini ya. 0100 berapa nih di XOR? 1. 1. Terus? Lanjutin. Satu. 1. Terus? 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1. Nah, ini isi blok 1. Gitu. Kita cek. Nah, sama kan? 1101 0111. Nah, nih. Jadi untuk merestore itu di XOR dengan parity-nya. Semua blok yang sisanya yang nggak rusak di XOR dengan parity-nya. Tapi maksimum cuma satu yang rusak. Jadi kalau yang rusak dua, yang nggak bisa di restore. Kalau ini rusak juga nggak bisa di restore. Oke, jadi redundansinya satu. Kalau ada satu harddisk yang rusak, bisa di restore dari parity-nya. Oke, cuma yang RAID 3 dan 4 ini jarang dipakai karena parity-nya disimpan di satu harddisk. Nah, ini paling berat nih kerjanya nih.
tiap operasi penulisan, peritinya juga di-update. Jadi ini yang paling sibuk. Oleh karena itu, disusun rate 5. Ini sama pakai parity, block level. Tapi untuk menyimpan parity-nya itu disebar. Disebar ke tiap harddisk. Jadi masing-masing harddisk itu beban kerjanya kurang lebih sama. Oke, untuk algoritmanya sama untuk menghitung parity-nya di XOR. Kemudian rate 6 ini pakai dual redundancy. Jadi plus 2. Kemudian untuk redundansinya 2 juga. Jadi kalau ada 2 harddisk yang rusak, masih bisa di restore. Nah, P-nya nggak tahu nih pakai parity. Nah, Q-nya pakai algoritma yang lain lagi nih. Nah, ini lebih rumit nih untuk yang rate 6. Yang banyak dipakai rate 5 nih. Ini banyak dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk rate. Rate 0 sampai 6. Nanti untuk ujian biasanya yang ditanya ini berapa harddisk yang dibutuhkan. Terus sama metode redundansinya pakai apa? Yang ini metodenya, apakah pakai mirroring, pakai Hamming code, atau pakai parity? Parity-nya ada macam-macam, per bit, per block, atau per distributed parity. Ini yang rate 5. Kalau yang rate 6, dual parity-nya. Dual distributed parity. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke... Oh ya, ini data mapping. Tadi kan pakai striping. Walaupun harddisk-nya banyak ini. Ada 4 harddisk. Kalau di set pakai RAID, itu OS-nya akan melihatnya sebagai satu nih. Satu harddisk yang isinya banyak. Gabungan dari 4 harddisk itu. Secara logical, OS melihatnya satu harddisk. Jadi perlu bantuan ini, array management software. Ini bisa software, bisa hardware. Kalau software kan lebih lambat. Kalau hardware lebih cepat. Untuk mainboard yang server itu ada hardware-nya nih. Untuk manajemen RAID. Oke. Jadi dari harddisk kalau mau baca strip 0 sampai 3 ini bisa paralel. 0 sampai 3. Jadi dari harddisk 0, 1, 2, 3 itu bisa sekaligus. Nah, ini 4 nih. Ada 4 line-nya nih. Bisa sekaligus. Oke, ini penjelasan tiap RAID. Silakan dibaca. RAID 0 untuk transfer data yang tinggi. RAID 1 pakai mirroring. Kemudian RAID 2 pakai Hamming code. Ini jarang dipakai. Mungkin malah nggak ada. Kemudian RAID 3 bit level parity. RAID 4 block level parity. Hitung parity-nya per block. Kemudian RAID 5 pakai parity, distributed parity. RAID 6 dual parity. Oke, untuk level redundansinya, untuk yang RAID 0 ini nggak ada redundansi. Salah satu harddisk rusak, ya udah data hilang. RAID 1 ini satu harddisk yang rusak masih bisa di restore, tinggal di mirror lagi, di copy. Kalau dua harddisk yang rusak, nah tergantung posisinya. worst case-nya nggak bisa. Kalau harddisk yang rusak, harddisk yang pertama dan kelima, berarti yang strip 0 sampai strip 12, ini nggak ada datanya, hilang. Ini redundansinya satu. Satu harddisk yang rusak masih bisa di-restore. Kemudian RAID 2, ini satu harddisk yang rusak masih bisa di-restore. Dan seterusnya, umumnya satu harddisk rusak masih bisa di-restore. Kecuali yang RAID 6. Ini dua harddisk yang rusak, bisa di-restore. Itu untuk level redundansinya. Oke, ini perbandingannya.
keuntungan, kerugian, aplikasinya di mana. Ini rate 0 ini banyak dipakai di yang butuh kinerja tinggi, tapi tidak butuh redundansi. Rate 0, jadi semua harddisk dipakai kapasitasnya. Rate 1 ini kalau punya 2 harddisk, bisa pakai rate 1, pakai mirroring. Harddisknya kan cuma 2 biji, yang mau diapain lagi? Bisanya rate 1. Terus rate 2 ini jarang dipakai, mungkin malah nggak ada, karena butuh tambahan harddisk yang lebih banyak. Kemudian rate 3, rate 4, rate 5. Nah, yang banyak dipakai rate 5 nih. Jadi parity-nya disebar block level. Ini banyak dipakai di server. Kemudian rate 6 kalau butuh redundansi lebih tinggi. Jadi 2 harddisk rusak masih bisa di restore. Biasanya yang banyak dipakai tuh ini rate 0, rate 1. Ini kasusnya kalau cuma punya 2 harddisk, ya rate 1 mau nggak mau untuk redundansi. Kemudian rate 5, rate 6. Rate 3 nih saya jarang menemukan nih yang controller yang bisa rate 3. Oke, untuk contohnya bisa kalian searching aja. Biasanya di NAS itu ada tuh Synology, contohnya rate calculator. Jadi untuk ini perlu restart lagi. Ntar ya. Saya restart dulu. Terus share ulang. Yang mana ya? Salah share, sorry. Nah, ini searching aja rate calculator gitu untuk ilustrasinya. Misalnya kita butuh penyimpanan berapa misalnya? 16 terabyte ini 1 2 3 4 16 kan. Untuk rate-nya kita tambah satu lagi. Misalnya mau rate 5 berarti tambah satu harddisk lagi gini. Nanti kita bisa cek di sini. Ini membandingkan nih antara SHR ini yang punyanya Synology sih. Kalau yang pakai rate 5 misalnya rate 5, nah berarti 16 tera untuk data, 4 hard disk ini untuk data, 4 tera untuk parity-nya. Gitu. Rate 5. Kalau rate 0 berarti semuanya untuk data. 20 tera dapatnya. Cuma tidak ada redundansi. Kalau salah satu harddisk rusak, data kalian hilang. Karena bolong-bolong, kan datanya disebar, di stripe. Terus rate 1 ini harus, kalau di sini rate 1 beneran, cuma pakai 2 harddisk. 4 tera untuk datanya, 1 harddisk. Yang lain, copy-nya, mirror-nya. Gitu. Kalau yang tadi di slide itu lebih tepatnya disebutnya rate 0.1. Karena gabungan dari rate 0 dan rate 1. Ya, saya nyebutnya rate 0 plus 1 gitu. Nah, kayak gini. Ini rate 0 plus 1. Kayak gini kan yang di buku tadi. Rate 0.1. Ini rate 1.0. Terus kalau rate 6 pakai 2. Berarti untuk datanya 3 harddisk, 12 tera, untuk redundansinya 2 harddisk. Nah, ini dua rusak sekaligus itu masih bisa di restore. Umumnya pakai rate 5 nih. Nah, ini ada rate 1.0 nih. Nah, rate 1.0 nih harus jumlah harddisknya harus genap. Main satu lagi. Nah, ini yang di buku nih. 12 tera untuk data, 3 harddisk untuk data, 3 harddisk untuk mirrornya. Oke, yang banyak dipakai rate 5. Nah, rate 5. Jadi kalau salah satu harddisk rusak, itu harus segera diganti, segera di restore. Karena kalau dua harddisk rusak, nggak bisa di restore. Dan lebih ekonomis, jadi dia bisa kapasitasnya lebih besar daripada RAID 6.
Kalau yang pakai mirroring kan kapasitasnya lebih kecil nih. Nah, 50-50 kan. Ini jarang dipakai. Kecuali kalau cuma punya hard disk 2. RAID 6 ini kalau penting banget baru RAID 6. Oke, yang SHR ini dari Synology-nya nih. Jadi dia bisa memanfaatkan hard disk yang ukurannya beda. Kalau yang RAID ini kita asumsinya tiap hard disk ukurannya sama gitu. Jadi untuk membuat RAID, asumsinya tiap hard disk ukurannya sama. Oke, jam berapa nih? Udah 4 menit lagi. Oke, itu untuk RAID. Kemudian lanjut ke SSD, tadi sudah dibahas untuk tiap selnya. High performance, kemudian durability, maksudnya kalau jatuh nggak akan rusak, banting aja. Kemudian lifespan lebih lama, ini tergantung operasi tulisnya ya. Nah, tergantung selnya juga. Ada yang single level cell, jadi satu sel menyimpan satu bit, itu lebih lama umurnya. Ada yang multi level cell. Jadi satu sel bisa menyimpan 2 bit atau 3 bit. Yang TLC itu 3 bit. Jadi jumlah elektronnya akan menentukan bitnya. Kalau elektronnya sedikit, misalnya 0, elektronnya paling banyak 7 itu misalnya. Yang single level itu lebih lama umurnya. Tapi kapasitasnya lebih sedikit. Yang banyak dipakai yang multi level atau triple level cell. Yang kapasitasnya besar tapi umurnya lebih pendek. Oke, terus konsumsi daya lebih rendah ya, karena dia pakai solid state, pakai transistor dan seterusnya. Cuma untuk umur ini ada batasnya untuk yang SSD, untuk penulisan, umur penulisan. Kalau untuk pembacaan nggak ada batasan. Oke, ini perbandingannya. Ya, silakan dibaca aja. Kemudian ini organisasinya. Jadi di dalam SSD itu ada flash memory komponen, IC yang isinya untuk menyimpan data. Plus ada satu IC lagi untuk controller. Jadi minimal ada dua nih, controller dan memorinya. Oke, kemudian isu di SSD, kinerjanya akan semakin menurun kalau isinya makin penuh. Jadi dia nggak ada ruang untuk menulis. Kan kalau SSD kan tiap tulis itu umurnya berkurang. Jadi tekniknya dia tulisnya disebar supaya tiap sel itu giliran ditulisnya itu sama. Jadi untuk menulis itu disebar. Mana nih? Nah nih, VR leveling. Wear leveling algorithm. Jadi agar umurnya lebih panjang, tiap sel itu jatah penulisannya disamakan, didistribusikan ke tiap sel. Kalau ada satu sel yang ditulis terus, itu nanti kan sel itu akan cepat rusak, nggak bisa dipakai. Nah, ini bisa berjalan kalau space di SSD itu masih ada, masih lowong. Kalau SSD-nya hampir penuh, ya nggak ada tempat lagi kan, dia harus nulis di tempat yang tersisa itu. Nah, itu akan memperpendek umurnya. Atau akan memperlambat. Itu, slow down. Jadi, gejalanya itu akan melambat, baru rusak. Gitu, untuk yang SSD. Oke, lanjut ke CD. Ini mungkin kalian baca sendiri ya. CD compact disk, CD-ROM cuma bisa dibaca, CD-R bisa ditulis sekali, CD-RW bisa dibaca tulis. Kemudian DVD itu kapasitas lebih besar. Lanjut Blu-ray. Nah, cuma untuk penyimpanan jangka panjang ini tidak disarankan memakai CD. Nanti biasanya CD-R atau CD-RW itu lapisannya makin lama makin bisa mengelupas, jadi datanya akan hilang. Oke, terus untuk 01-nya rata atau berlubang gitu aja. Kalau dilubangin berarti
0 misalnya, kalau rata berarti 1. Dia akan memantulkan cahaya ke receiver untuk pembacaan pakai laser. Jadi laser ditembakkan ke piringan, kalau mantul berarti 1. Kalau nggak mantul karena ada lubang berarti 0. Jadi cahayanya akan berpendar. Kemudian tiap sektor itu blok datanya segini, 2048 byte blok datanya. Untuk error checkingnya pakai ECC, layer ECC. Oke, CD-ROM, CD-R, CD-RW. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Untuk CD seperti ini, wavelength-nya 780 nanometer. Untuk DVD, nah untuk DVD supaya kapasitasnya lebih besar, maka ukuran track-nya lebih kecil. Jadi untuk penulisan ini lebih dekat dan lebih kecil lebar lasernya nih. Blu-ray makin kecil lagi. Jadi ukuran track-nya bisa lebih kecil, bisa makin banyak data yang dimuat. Oke, terakhir tape. Nah, ini untuk backup jangka panjang pakai magnetic tape. Kemudian standarnya adalah LTO. Saya lupa ininya. Singkatannya LTO apa ya? LTO tape. Linear tape open. Yang linear yang aksesnya harus sekuensial dari awal sampai akhir. Gitu kan, linear, sekuensial. Terus tape. Kemudian open ini standarnya. Standarnya open, terbuka. Ini 30 tera sekitar 1 juta harganya. Nah, ini isi tape-nya nih. Oke, ini perbandingannya. Ini sekarang udah LTO 8. Di slide masih TBA nih, to be announced. LTO 8 itu satu tape-nya bisa muat 32 terabyte. Ya, tapi harus pembacaannya sekuensial, linear. Oke, itu aja untuk materi memori eksternal. Untuk soal biasanya tadi menghitung kapasitas hard disk. Kemudian yang rate ini. Jadi misalnya rate 4 itu nanti dia pakai redundansinya pakai teknik apa dan butuh tambahan hard disk berapa. Itu misalnya dari rate 0 sampai rate 6. Oke, terakhir ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini mungkin rada keluar dari topik ya. Ya. Jadi saya baca-baca soal buat mempercepat kinerja HDD itu pakai Intel Optane gitu, Pak. Nah, ya. Intel Optane itu cara kerjanya gimana ya, Pak? Apakah dia sebagai storage atau sebagai apa gitu? Nah, harus searching. Soalnya saya juga belum pernah coba pakai. Mungkin antara RAM, antara SSD mungkin, Intel Optane. Oke, mungkin ini SSD, tapi pakai yang sel yang lebih cepat, yang pakai NOR tadi. Kan tadi ada dua tuh SSD, selnya pakai NAND yang lebih lambat tapi kapasitasnya besar, atau pakai NOR yang lebih cepat tapi kapasitasnya lebih sedikit. Ya, mungkin ini SSD juga tapi pakai yang NOR. Ya, semacam cache untuk SSD, anggap aja gitu. Tapi untuk detailnya harus baca lagi. Isinya apa sih yang Intel Optane ini? H20, H10. Oh, ini pakai 3D NAND. Jadi QLC itu quad level cell, satu cell itu bisa menyimpan 4 bit QLC. Udah ini lagi nih, udah berkembang lagi. 3D NAND itu kalau memori kan baris kolom. Itu 2 dimensi. Kalau yang 3D itu ada ke atasnya. Jadi dia disusun ke atas, di stack, untuk kapasitas lebih tinggi. M10.
Kata ini ada serinya nih, H20 yang paling cepat, H10 yang tengah-tengah, terus M10. Oke, yang Intel Optane ini nggak pakai NOR tapi pakai NAND, T3D QLC NAND. Nah nih, cuma untuk perbandingan dengan SSD biasa nih harus dicek ini kinerjanya nih. Jadi untuk read, untuk write, misalnya searching aja di Tokopedia atau apa gitu. Biasanya kalau mau beli SSD ada ininya, ada speknya. Ntar zona ganteng apa tuh? SSD apa misalnya Samsung yang bagus, Evo 970. Yang official coba. Misalnya nih yang dari Samsung itu speknya untuk read 3500. Ya sama aja sih Intel Optane sama SSD Samsung ini. Jadi ya anggap aja SSD ini. Gitu aja. Malah lebih tinggi yang Samsung nih, 3500 MB per second, rate-nya lebih tinggi nih, 3300 MB per second. Nah, untuk memori Samsung yang lebih unggul nih, untuk memori. Dia pakai apa nih? Vertical NAND 3 bit TLC ini, berarti tiap sel menyimpan 3 bit. Kalau yang Optane kan QLC, quad level cell, tiap sel menyimpan 4 bit ya nih, QLC ini sama-sama 3D. Cuma kalau di Samsung istilahnya ini VNAND, vertical NAND, ya ke atas gitu kan, vertical 3D juga. Oke, itu jadi yang Optane kayaknya sama cepatnya sih sama dengan SSD yang high end misalnya dari Samsung. Itu yang bisa saya jawab, cuma untuk saya belum nyoba sendiri, jadi sebatas itu aja lihat speknya. Oke, Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.